Kesadari saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Yang saya hormati tuan si majlis, yang saya hormati YB Anwar selaku adun Tangkat Jong, ahli parlimen kita yang telah beredar sebentar tadi, Bapak Esamat Said yang membacakan puisi terkininya dalam buku Al-Amin yang dicetak sudah 6 kali. Katanya orang-orang Teluk Intan kena dapatkan. Ketua Cabang Keadilan, pimpinan-pimpinan PAS, Keadilan, Angkatan Muda, khususnya adik-adik saya, teman-teman muda yang menjemput saya untuk hadir dalam sesi penerangan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta chau wang sang hao. Wanakam. Hari ini saudara nak bicara soal politik Malaysia. Tadi petang saya berjalan di Cangkat Tin Tuan, apa, Tualang, Tanjung Tualang. Meriah di tempat tu saudara. Sebab Najib Tun Razak turun ke Perak dalam misi kononnya nak tawan Perak. Dia turun berserta dengan 50 bas undangan yang dia bayar untuk ikut serta dalam program beliau, saudara. Lepas tu dia bercakap, saya berbesar hati dengan orang Perak, katanya. Yang datang ni luar jangkaan. Betul lah, yang datang kau bayar memang luar jangka. Yang depan mata ni tak bayar pun datang lebih dahsyat pada UMNO. Ini masalah UMNO, saudara. Itu bukan saya cakap. Ini saudara, sebab tu hari ni Najib dalam kemudut yang cukup. Dia kena tahu bila sebut Najib ini lebih bahala. Boleh, boleh. Baik saudara, kita bicara soal politik. Najib diambang kepupusan, diambang nak jatuh, nak rebah, nak tenggelam. Sebab tu 15 bulan dulu dia keluar TV 1, TV 2 dan TV 3. Saya atas dasar keinsafan sebagai Perdana Menteri Malaysia, dengan ini saya memantukkan. Dengan ini saya memansuhkan Akta ISA Matan dalam negeri dan juga banyak akta-akta yang lain. Saya nak pulangkan demokrasi kepada rakyat. Hebat saudara. Hebat Najib ni bila bercakap. Tapi apa sebenarnya saudara yang berlaku? 15 hari bulan. Boleh ni? Saudara, apa yang berlaku 15 hari bulan itu ialah ibarat seorang perompak yang berbicara. Saya mungkin tak akan merompak lagi, tapi mencuri belum tentu. Itu ibarat dia. Dia umum 15 hari bulan mangsuh ISA, 16 hari bulan Hishamuddin Tun Hussein yang bercakap tu bagai nak, macam nak mengeja. Dia beritahu rakyat betul ISA mangsuh, tetapi kita buat dua undang-undang yang baru. Elemen ISA kita serap masuk di dalam undang-undang yang baru. Ini bercakap apa ni? Ibarat orang-orang isap rokok Marlboro, beli Danghi, rokok tetap rokok sudah. Ini masalah pemimpin UMNO. Sebab tu kita persoalkan. Sebab tu kita bangkit lawan. Nak bicara lebih besar, kita bicara soal ekonomi Najib. Bukan turun rumah terbuka bagi goodie bag, bagi kipas, bagi risalah, selesai masalah rakyat. Kena buka mata dan lihat apa sebenarnya yang menekan rakyat di bawah. Sebut ekonomi, apa terjejas saudara? Ekonomi rakyat di bawah. Rakyat diingatkan tutup peti ais rapat-rapat bagi mengelakkan pembaziran elektrik. Rakyat tolong tidur, pakaikan plekat aja, jangan buka aircon dan kipas. Saudara, tak kala Najib bercakap begitu, kos elektrik kediaman Perdana Menteri Malaysia satu tahun RM10 juta, saudara. Ini rumah ke funfair ni? Saya berceramah banyak tempat, dia kata bukan funfair Cik Aisyah, itu sebab rosmah karaoke terlebih. Dia beritahu rakyat, rakyat jangan membazir air.
Jangan gunakan air, kalau boleh air mineral botol besar minum 10 orang, kata dia. Bil air kediaman Perdana Menteri Malaysia sedara 1 tahun 1.9 juta sedara. Ni mandi ke berkubang? Rakyat bawah jangan buat tu, jangan buat ni, dia boleh buat. Rakyat bawah jangan dia menteka darah duit rakyat tiap-tiap hari. Ni apa punya jenis pemimpin ni? Nak beritahu rakyat juga, semua negeri yang dimenangi oleh Barisan Nasional sepanjang 12 tahun mengalami defisit 12 tahun yang berulang. Tak simpan duit, yang ada hutang, setiap tahun hutang. Tapi Negeri Pakatan hari ini Tan Sri Khalid umumkan wang bersih halal milik kerajaan negeri 1.1 bilion saudara. Macam tu takbir rakyat. Ini tak bapa transformasi. Ketua cabang kat Dilan kata apa? Ini bukan bapa transformasi, ini bapa bankruptcy Malaysia. Duit, nak jaga duit kena kasih poket mau isi mah. Ini sudah. Bila dia tekan rakyat bawah, merdeka. Gula naik 20 sen. Merdeka minyak naik. Merdeka wahai Rosmah. Kusarungkan cincin di jari manismu, Rosmah. Tu merdeka dia dah. Hak ni pun rakyat kat bawah UMNO tu, oh biarlah UMNO lah yang menjaga sensitiviti orang Melayu. Ada pora. Cik baik ada yang menyambung. Ini dah. Nak merdeka apa Najib? Tanggal 31 Ogos yang lalu, saat negara disuruh kibarkan bendera negara, saat semangat kemerdekaan disuruh oleh Najib, Najib terbang ke Perth, Australia menyambut kemerdekaan di negeri penjajah, saudara. Tu dia bagi tahu, Malaysia ni tak pernah penjajah, makcik. Tak ada yang datang dulu tu, British tu nak ajar main bola. Jepun hak datang tu nak belajar buat sipa depun. Profesor Kangkong beritahu rakyat, mana ada penjajah, tak ada. Kita dinaungi. Saudara, ini masalah dia bila bebanan pemikiran pemimpin UMNO jadi takat ni, saudara. Nak kongsi dengan orang muda yang ada hari ni. Kalau gaji kamu RM1,500, malulah saudara. Kerana anda dalam kategori miskin tegar. Kalau gaji anda RM700, saudara, malu menangis jangan keluar rumah lah saudara, kerana anda dalam kategori papa kedana. Hak tu Malaysia sekarang, saudara. Tapi dia punya orang, dia punya pemimpin, dia punya kroni nombor satu. Hak tu dia jaga, rakyat tak apa, biar binasa. Sebab itu kita bangkit lawan mereka, saudara. Dan rakyat kena ingat, Najib umum beberapa hari yang lalu, menang PRU ke-13, UMNO akan laksanakan sistem cukai perkhidmatan atau lebih dikenali sebagai GST, saudara. Makcik pergi pasar beli kangkung serikat pun kena cukai, makcik. Anak nak pergi kedai beli coki-coki pun kena, saudara. Hak ni dia tak nak jawab, dia tahu dia nak laksana. Waktu dia cuba laksanakan cukai prepaid, saudara, diasak hebat oleh pemimpin pembangkang orang muda, dia kata, saya tak tahu siapa yang suruh naikkan ni. Dia tak tahu aja, yang dia tahu Rosmah tu, Rosmah. Tak tahulah siapa yang naikkan ni. Saudara, bacaan Parlimen 2009 menunjukkan dalam bajet 2010, Najib meluluskan untuk mengenakan cukai 6% kepada semua orang yang menggunakan syarikat telekomunikasi prepaid, saudara. Dia baca dah 2009, tapi dia lupa. Dia ingat rakyat bodoh nak ikut kebodohan dia. Rakyat lebih cerdik. Kita buka, kita baca, kita lihat, saudara. Najib, kamu tak boleh lari. Kamu cakap, kamu buat, dan kita tahu 6% yang dikenakan semuanya diambil beri pada kerajaan Malaysia. Syarikat telekomunikasi topeng aja, saudara. Sebab tu yang dia duk buat sekarang. Sebab itu, saudara, apa lagi kita nak bicara dengan saudara? Bila diungkapkan soal bagaimana dia menjaga rakyat di bawah, bagaimana disebut juga banyak tempat orang Teluk Intan kena buka mata dan lihat,
Bagaimana penambahan jumlah pengundi bangsa asing di dalam negara kita? Setakat ini 2.3 juta orang-orang parti pendatang asing tanpa izin didaftarkan di negara kita. Dan 32 ribu dari mereka sudah didaftarkan sebagai penduduk tetap negara Malaysia. Dan mereka diberi IC biru dan juga kelayakan untuk mengundi. Pak Cik esok beratur panjang-panjang pusat mengundi, tepuk orang depan. Apa lama benar kita nak nunggu mengundi ya? Pak Cik saya bangla juga mari, UMNO juga mengundi. Rosak kita saudara. Hak ni yang kena tengok. Bukan nak kata apa saudara, bukan saya menghina warga asing. Tapi permasalahannya ialah rakyat di sini pun tak terjaga nak beri mereka. Asasnya apa saudara? Asasnya adalah untuk memberi kemenangan mutlak kepada pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Itu soal dia saudara. Sebab itu saudara, rakyat kena buka mata dan tentang ini habis-habisan. Menjelang hari mengundi, semua unit amal pemuda, angkatan muda perlu berkampung di pusat mengundi. Nampak muka yang tak semia, angkat bawa keluar. Jangan tunggu. Idak kalau 55 tahun di bawah UMNO Barisan Nasional. Ini saudara. Kemudian kita nak soal apa lagi saudara? Bagaimana kita melihat rakyat di bawah yang berada dalam keadaan yang cukup terdesak? Bagaimana mereka memanipulasi? Bila ekonomi ditekan, orang mudalah yang menerima kesan yang paling hebat saudara. Apa berlaku bila ekonomi tidak dijaga? Masalah akidah sosial anak remaja berada di tahap yang paling membimbangkan. Seminggu yang lepas saya di sebuah klinik kerajaan di Ipoh saudara. Dalam keadaan menunggu kakak saya yang sedang sarat mengandung, sedang buat check up, datang 3 biji kenderaan milik Jabatan Kebajikan Masyarakat, menurunkan hampir 23 orang anak-anak gadis terlanjur yang sedang mengandung anak luar nikah saudara. Lebih mengejutkan, yang paling muda berumur 13 tahun pakcik. 13 tahun makcik. Hampir menitis air mata saya melihatkan ini di depan mata. Saya tanya, apa mungkin selepas mereka keluar, mereka kembali dalam keadaan yang sama? Mereka, penjaga itu berkata, ada besar kemungkinan dan peratusnya juga tinggi. Sebab tu bila benda ni jadi, mana suara mufti? Mana yang harus sana dan sini? Yang ada pakcik, bila harus sana, harus sini ni, Hari Merdeka yang lalu, detak atas kereta Porsche berpusing kat Dataran Merdeka. Hak tu yang dia kata, ulama' lah pemimpin kita. Saudara, bagaimana kes anak-anak IPTA, IPTS yang terpaksa jual diri, jual body, gadai maruah untuk menampung kos kehidupan mereka setiap bulan? Tak dijawab sehingga kini, saudara. Bagaimana persoalan ini harus kita timbulkan? Penat nak memikir saudara, tapi apa jawapan menteri? Menteri jawab, kalau itu yang mereka pilih, maka biarkan. Mudah saudara jadi menteri UMNO ni. Sabar pakcik, sabar. Ini saudara, bila di saat buka sekolah mengandung, katanya dapat menyekat daripada orang mengandung lebih banyak. Apa berlaku sekarang saudara? Sekolah mengandung tah ke mana, duit labur ke mana, yang mana maksiat terus berluasa. Nak suruh Ali Rostam jawab? Dia pun macam ketam nak ngajar anak berjalan, tak betul? Nak suruh Ketua Puteri UMNO Malaysia jawab saudara? Dia duduk dalam parlimen menikus, tak pernah bangkitkan soal anak-anak remaja dalam parlimen. Hak tu yang kata bela orang muda tu. Sebab itu saudara, benda ini sedang berlaku dan menyekat rakyat di bawah. Kalau nak bicara soal rasuah, jangan cakap Ketua Pemuda UMNO kaki rasuah, Pengerusi Felda bapa rasuah. Siapa lagi tak kenal dengan orang-orang rasuah dalam UMNO? Nak sebut satu persatu boleh sebut saudara. Sebab itu kita kata saudara, mereka ini diambang yang bagaimana? Nak jaga rakyat yang mana? Kita harus ingat, buka mata dan peka tentang apa yang berlaku saudara. Sebab itu
dalam bercakap soal Melayunya. Dia selalu keluar. Tak ada Melayu yang lebih Melayu melainkan UMNO lah yang memperjuangkan Melayu. Angkat keris, mah akulah pejuang Melayu. Bangga dengan keris lah. Melayu UMNO bagaimana saudara? Saya masuk di sebuah kampung di Simpang Gulai, Pakcik. Masuk makcik tengah makan nasi putih, telur sebiji, makan 4 orang saudara. Saya kata, makcik, inilah ibarat dia bila pemerintah itu bukan di kalangan orang-orang yang sepatutnya. Tak apalah nak asalkan hidup kita ni aman, katanya. Hak tu tu yang bendera UMNO pacak depan rumah tu. Tu sebab saya kata orang Melayu UMNO ni ibarat cerita P. Ramli, pakcik. Yang duduk bawah pokok, orang lalu bawa naik 500 juta pun dia cubaan. Rosmah bawa lari cincin pun cubaan. Makcik ni betul-betul ni tak apalah nak asalkan pokok hijau lagi, cubaan. Hak tu yang kena tipu sampai lah ni. UMNO ambil 1 juta, dia beri rakyat adalah 1,000 sebulan. Hak tu yang lebih masuk poket sendiri. Sebab itu saudara, bila bercakap soal Melayu, Melayu mana yang mereka sedang jaga? Melayu mana yang mereka nak angkat? Saya teringat satu forum, saya hadir, forum UMNO. Masuk semua UMNO. Saya mengumumkan ketibaan Dr. Zulkifli, Ahli Parlimen Kuala Selangor. Saya teringat sebuah forum saudara, saya hadir di Ipoh, forum UMNO. Masuk semua baju batik songkok tinggi. Nak bicara soal Mat Indra, siapa pejuang sebenar? Naiklah Tun Hanif Omar, bekas ketua polis negara. Dia pun naik saudara, janganlah mengata bangsa ini. Sedih saya bila bangsa ini diberkatakan begitu. Nak mengalir air mata, ambil tisu lap air ngoy. Bukan lap air mata. Dia kata janganlah, saya ni pejuang Melayu, saya pejuang bangsa, saya pejuang tu, pejuang ini, pejuang tu. Tun Hanif Omar, saya nak ingatkan siapa kamu sebenarnya. Kamu kena ingat, Tun Hanif Omar, duit poket kamu sendiri dibayar oleh tokek judi Genting. Kamu pengarah Genting Berhad. Nak cakap apa lagi? Konon berjuang Melayu, 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 ha? Duit poket dia sendiri bayar di tokek judi. Hak tu yang UMNO kata dia jaga Melayu. Jaga Melayu, 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 Genting dapat kat tokek judi. Melayu, 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 Tanjung Pagar gadai ke Singapura. Melayu, 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 Pulau Batu Putih habis gadai. Melayu, 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 Tanah Rizab Melayu habis dapat kat orang Cina. Hak yang tinggal kat Melayu, ha, nama je. Ini sebenarnya. Yang tinggal kat orang Melayu, drama Melayu lah. Tu pun makcik setiap hari Sabtu ambil tisu, tengok. Tengok drama Melayu. Sebab itu saudara, ini yang sedang berlaku saudara. Senario agamanya, dia nak cakap dia pejuang agama. Najib, tinggi sungguh cita-citamu. Rosmah Mansur masih belum bertudung kepala, Najib. Najib lupa ke tengok isteri kat sebelah? Dia risau sebab apa? Bila dia tegur Rosmah, Rosmah jeling, Najib demam seminggu. Itu yang dia takut. Dia kata dia pejuang Melayu, pejuang Islam, pejuang itu. Menteri Jabatan Agama Islam Jamil Khair ambil peruntukan zakat wilayah Pustuan 32,000 bayar peguam untuk sekat kes kazaf Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak bila Jamil Khair dalam asnaf yang 8? Gaji kamu 15,000 sebulan tak cukup lagi. Lepas tu marah rakyat di bawah pergi minta bantuan di gereja-gereja. Nak minta apa kamu bertekedahlah duit zakat tiap-tiap hari? Bila rakyat minta sumbangan luar, kamu hina, kamu caci, kamu maki. Saudara, ini sedang berlaku dalam senario. Agama itu bukan lagi dijadikan sebagai satu sandaran, tetapi agama itu dijadikan sebagai satu permainan alat untuk pemimpin UMNO mendekati rakyat bawahan. Sebab itu yang sedang berlaku, saudara. Rakyat di bawah harus sedar dan lihat perkara ini sehabis-habisnya baru terbuka hati dan minda. Saya juga nak berkongsi dengan saudara bagaimana satu kes yang melibatkan seorang anak muda, Allahyarham adik Aminur Rashid, yang dipercayai ditembak oleh anggota polis, yang mati di tangan anggota polis, yang mana disahkan
21 das tembakan telah dilepaskan dan itu telah mengakibatkan kematian Allahyarham. 21 das dara. Budak umur 15 tahun. Naik kereta tak ada lesen aja tu saudara. Dia kononnya disuspek sebagai perompak. Tapi apa perlu 21 das tembakan saudara? Menitis air mata seorang ibu, polis yang menembak hanya kena penjara 5 tahun saja saudara. Di mana keadilannya saudara? Kes di Sepang, 3 orang anak remaja muda mati ditembak oleh anggota polis. Polis hasil siasatan pertama menyatakan mereka mati ketika dalam cubaan menyerang pihak polis. Hasil forensik saudara, forensik mengesahkan mereka mati dalam keadaan melutut, tembakan dilepaskan daripada belakang kepala mereka. Ini berlaku saudara. Sebab tu malam ini kita beri jaminan pada orang Teluk Intan. Menang pilihan raya, esok sistem polis kita bersihkan, polis balik jaga keselamatan rakyat di bawah. Stiker-stiker rasuah tu boleh buka lah. Dia duk pasang, orang cakap dia rasuah juga. Yang rakam-rakam malam ni tak payah rakam dah. Kamu rakam saya, Allah rakam kamu. Sebab itu sudah. Sebab mereka ini sendiri sudah diperalatkan. Kita tak marah dengan anggota polis. Kita tahu kerja kamu. Tetapi buat kerja yang betul. Rezeki kamu bawa balik pada anak isteri yang betul. Kalau kamu buat betul, kita akan menjamin kamu menang pilihan raya. Hak kamu akan diangkat sama rata dengan rakyat yang ada. Jangan bimbang. Kita akan jaga. Sebab itu, saudara. Ini yang sedang kita nyatakan, saudara. Apalagi, saudara. Kes hudud, saya rasa Dr. Zul akan kupas lebih lanjut. Kes hudud yang dibangkitkan. Bila Tuan Mahathir kata, hudud ni benda lama, kuno dah. Kuno dah, dia kata. Betul, sebab apa Mahathir tak nak buat hukum hudud, saudara? Pasal tahun 2010 yang lalu, keluarga Mahathir bin Mohamad membeli sebuah syarikat Arab terbesar dunia yang bernama San Miguel dengan berharga 2.9 bilion, saudara. Macam mana dia nak tukung hudud kalau dia ada syarikat Arab? Dia bukan beli satu tin arak, bukan jadi lembaga pengarah arak. Dia beli syarikat arak. Hak tu pun Malaysia bangga lagi. Nak berlaku 7 dan 9 hari bulan ni, saudara. Di Pangkok. Lulus dah adik Damri Haram ni. Dia luluskan Fatu Festival, Full Moon Festival Party. Dalam festival tu akan ada competition, pertandingan Miss Bikini Malaysia. Hak yang pakai baju renang tu, makcik. Esok jangan pakcik semua pergi pula 7-9 bulan. Ramai puak-puak ni pula nanti kata. Rosak. Makcik jaga, makcik. 7-9 nak buat di Bangkok. Tempat menteri besar yang pegang portfolio agama Islam. Bawah cadangan Hamidah Osman. Midah kena, Midah? Yeah. Kampung teman kena. Ini saudara, bercakap Islam, kamu buat sesuatu yang membelakangi Islam. Dia kata dia Islam, berapa ramai tokoh-tokoh UMNO yang memegang saham dalam syarikat Toto, syarikat judi semua saudara. Nak sebut banyak. Bagaimana penglibatan mereka? Ada dengar Perkasa Bangun merontak saudara? Ada dengar Ibrahim Ali buat laporan 1000 buat macam dia buat pada Mat Sabu? Mat Sabu dipanggilnya komunis. Pelik UMNO tu. Dia nak bicara apa sebenarnya? Soal nak jaga kepentingan rakyat, tak ada. Orang muda, tak ada. Yang ada kroni, betul. Dalam satu ucapan convocation UMNO, convention UMNO, Najib kata, kita tak pernah menipu rakyat Malaysia, dia kata. Betul, Najib tak pernah tipu, bohong ada. Dia nipu tak, dia bohong. Saya kata betul dia tak menipu saudara. Dia kata dia nak ambil 500, dia ambil 500. Dia ambil sungguh. Sebab itu saudara, kita lawan dalam segi ekonomi.
Bagaimana duit jabatan Perdana Menteri diberi sewenang-wenangnya untuk menampung kos pertunangan anak beliau? Guna duit menteri biayai kos anak. Anak kamu bukan menteri. Rosmah Mansor bukan menteri. Pergi luar negara tidur di sebuah hotel, saudara. Satu malam kos hotel tersebut berharga 120 ribu darham bersamaan 100 ribu duit Malaysia. Hatu pun oh, Datuk Seri balik turun kapal terbang, wanita UMNO cium. Inilah Najib ni susah nak cari. Bapak transformasi. Bapak korupsi pun dia juga. Bapak konspirasi pun dia juga. Ini saudara. Sebab itu saudara, kita bercakap soal yang lebih besar. Bagaimana perkongsian ini harus ada? Di Sabah, 3 buah pulau sedang digadaikan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional Sabah. Ditenaraikan di dalam papan iklan Kanada, negara Kanada. Iklan nak jual pulau milik Malaysia. Tanya menteri macam mana boleh? Kita tak boleh halang orang nak beli barang kita. Macam tu saudara. Hak apa menteri UMNO yang ada ni? Nak jual begitu saja hak milik rakyat begitu saja. Sebab itu saudara, kita khuatir dan bimbang. Kalau diberi sekali lagi untuk UMNO Barisan Nasional Merintah, bukan takat Rosmah bercincin di tangan, habis gelang kaki, gelang rantai semua habis kat dia. Rakyat bawah nganga lah. GST nak laksana, jangan lupa. Dan saya nak menyebut sedikit saudara, isu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana prosidingnya sedang berjalan saudara. Kes Datuk Seri sedang berjalan, yang mana memperlihatkan Najib Tun Razak dan Rosmah Mansor dipanggil untuk memberi keterangan. Satu hari Rosmah dan juga Najib berjalan-jalan sampai ke saya dengan ini melancarkan kutipan derma untuk membeli tudung untuk Rosmah, dan saya minta petugas-petugas berjalan dari sekarang. Ini sudah. Bila kita bicara soal Datuk Seri, bagaimana kita lihat konspirasi itu berlaku? Najib dan juga Rosmah hadir di Mahkamah Tinggi Jalan Duta, saudara. Masuk, dia masuk dalam bilik, dia tengok Karpal Singh ada, Anwar Ibrahim ada. Dia keluar cepat-cepat. Saya tak nak Anwar ada dalam bilik ni, kata Rosmah. Dia file kepada Mahkamah Tinggi. Mahkamah kata, tak apa, Anwar Ibrahim boleh berada di dalam kawasan untuk disoal siasat. Kemudian Rosmah pun masuk. Belum apa-apa dia kata, saya tak nak cakap apa-apa. Kapal Singh kata, nantilah, tak tanya lagi. Bagilah saya tanya dulu. Saya tak nak jawab apa-apa. Sampai kesudah dia tak berjawab, saudara. Kemudian apa berlaku? Turn Najib Tun Razak. Najib masuk pintu, dia kata, boleh tak saya nak bawa masuk Rosmah? Najib Tun Razak ajak bawa masuk bini nak pergi soal siasat Kapal Singh. Yang Rosmah tadi seorang-seorang relax ke? Sekali dia kata, saya pun tak nak cakap apa-apa. Tak apalah. Najib Tun Razak pun tak beri apa-apa statement. Kemudian apa berlaku saudara? Di dalam kes itu, seorang pakar DNA asing yang bernama Brian McDonald, beliau dibawa ke Malaysia untuk mengupas isu DNA ini saudara. Kemudian dia kata, dalam kes DNA, 3 perkara mencurigakan dan mewajarkan untuk kes itu dihabiskan. Yang pertama dia sebut, cara pengambilan simen dan juga DNA tersebut tidak mengikuti cara dan perundangan yang sebenar-benarnya. Itu dia kata tak mengikuti cara yang paling betul. Yang kedua, label yang diambil oleh orang yang pertama dan label yang diletakkan oleh pakar forensik Dr. Siah adalah berbeza. Ini bermakna yang pertama bubuh P1, Dr. Siah bubuh P2, benda yang sama. Jadi di situ sudah merumitkan. Dan perkara yang ketiga saudara adalah bagaimana terjumpanya DNA milik Saiful Bukhari Azlan di dalam batang tubuhnya sendiri. Dalam mahkamah tu kapal tanya, doktor you tolong explain pada kami bagaimana DNA di air mani dia tu boleh berada dalam batang tubuh dia sendiri. Sampai kesudah Dr. Brian garu kepala tu. Dia tak tahu nak jawab macam mana. Nak cerita macam mana pada rakyat yang boleh masuk sendiri.
Hak tu saudara hari ini tengah berlaku. Bagaimana mereka cuba mengaibkan Datuk Seri dengan mendedahkan pelbagai lagi bentuk fitnah yang cuba dibuat saudara. Kes ini akan berlangsung lagi saudara, dan dalam keadaan hujah balas yang akan dibuat oleh Peguam Pendakwa Raya. Najib telah failkan subpoena untuk kita failkan subpoena untuk Najib hadir ke mahkamah. Najib file semula permohonan untuk menolak subpoena tersebut 29 hari bulan nanti keputusan sama ada Najib perlu hadir ke mahkamah ataupun tidak. Saya kata kalau ada Najib Sempoi, datanglah. Kan dia kata dia dah macam orang muda. Hari Merdeka dia turun bertemu orang muda. Orang muda, kalau beginilah gaya orang muda yang ada, maka luaslah masa depan kita. Sempoi katanya. Kalau kamu sempoi, kamu berani, kamu kata Anwar Ibrahim kalau berdepan dengan saya, dia demam. Najib pernah kata begitu saudara. Kalau betul Anwar Ibrahim nak demam, kamu datang mahkamah. Kita tengok siapa demam dulu. Had ni perlu selesai saudara. Tak habis isu liwat dua, dia keluar pula yang baru. VCD lucah yang pertama tak habis lagi saudara. Keluar pula yang baru ni, ini Anwar Ibrahim buat lagi. Ai dah tak ada kerja lain ke Datuk Seri tu saudara? Dah sampai Datuk Seri ni kerja dia itu aja. Saudara, penipuan ini sedang berlangsung. Rakyat bagaimana tadi di Cangkak Tualang diedarkan dengan VCD rucah, diedarkan dengan risalah-risalah rucah yang diberikan untuk dibekal dibawa pulang oleh mereka saudara. Kita tak bimbang kalau satu masa nanti rumah kita juga dihantar benda yang sama. Tapi tak mengapa saudara, doa saudara, doa tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya yakin Allah akan angkat sebagai pendorong dan membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melepasi saat-saat getir ini, dan insya Allah kemenangan akan kembali kepada rakyat. Boleh saudara? Dan di akhirnya saya memberi sedikit perangsang kepada orang muda yang hadir pada malam ini. Ingat saudara, untuk orang muda, kita bukanlah orang muda yang diberi RM50 cium tangan pemimpin sampai ke kaki. Kita bukan orang muda beri gelanggang futsal selesai masalah. Kita orang muda yang akan jatuhkan rejim yang tolak rasuah, tolak kezaliman habis-habisan. Itu cara orang muda. Dan saya minta orang muda Teluk Intan bangkit jatuhkan rejim ini dalam pilihan raya ke-13. Boleh saudara? Malam ni yang tua pun jadi muda. Ini saudara, dan akhirnya saya juga harus bergegas ke Kuala Lumpur kerana program bermula 7 pagi esok saudara. Saya mohon doa, pilihan raya hampir tiba. Yang muda dengan cara yang muda, yang berumur, yang lebih matang, yang lebih berpengalaman, cara yang berpengalaman, yang wanita, cara wanita, yang lelaki, cara lelaki, rapatkan saf, bentuk jentera, kita gempur mereka habis-habisan saudara. Putrajaya dalam genggaman dalam PRU 13 nanti saudara. InsyaAllah kita mendoakan, semoga bertemu lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.